ini kita makanya mau konfirmasi bang, kira-kira benar nggak bang ya? Nggak ada. Oh, kondisi PSD sendiri sekarang gimana bang? Masih istirahat. Bang, kalau boleh tahu emang benar bang tadi Mami DP sempat ke sini juga bang? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Soalnya tadi ngelihat mobil platnya hampir mirip kayak plat mobilnya Mami DP bang. Cuma nama ada Andi Ramzi aja. Oh, oke. Kerabat Lesti mungkin bang dari kalangan artis sendiri udah ring jenguk belum bang? Sementara belum ada. Oke. Terus sementara. Bang Rizky Bilar kira-kira ke sini nggak ya bang bakal jenguk Lesti? Aku belum tahu deh, belum ada konfirmasi ke kita. Abang bang, kapan bang rencana ketemu? Kayaknya belum, karena gini, di atas juga belum punya banyak orang yang masuk. Kita juga nunggunya di ruang, kita ngobrolnya di ruang tamu. Berarti belum, berarti akses masuk ke dalam ruangannya Lesti masih terhitung ya bang? Masih dibatasi ya bang ya? Iya, betul. Bang, izin bang, berita yang beredar di luar kan bahwa ini kan terkait KDRT karena perselingkuhan bang. Apakah sudah ada bang spill inisial selingkuhan Kak Rizky Bilar bang, izin? Aku sampai sekarang belum dapat informasi karena ngobrol sama Dede juga belum bisa banyak karena masih istirahat. Jadi memang 2-3 hari ke depan ini mungkin sampai hari Sabtu atau Minggu masih di upayakan untuk istirahat dulu biar tenang. Masih bang, shock ya bang berarti bang sekarang kondisinya? Pokoknya istirahat aja. Tapi kalau untuk orangnya siapa yang di sana waktu pada saat itu siapanya kita juga sampai sekarang belum tahu. Baby L bang sekarang kondisinya seperti apa bang? Diajak kah atau dititipin kah bang hari ini? Baby L sehat. Oh alhamdulillah. Sehat. Bang bener nggak sih Kak Lesti sampai rahangnya geser? Masih ngobrol di luar sama bapak ibu. Bang maaf, kondisi dari orang tua Lesti sendiri gimana bang menghadapi ada dugaan KDRT ini bang? Ya kalau aku lihat ya mereka sementara ini belum banyak bicara sih karena mungkin masih fokus untuk kesehatannya. Jadi kita di dalam juga belum bicara banyak soal ini, kita lebih pada fokus untuk masalah untuk kesehatan ibunya Dede dulu. Jadi belum ngebahas masalah ini sama sekali. Bang, ada rencana ketemu sama Rizky Bilar? Tadi kan abang bilang udah janjian untuk ketemu ya bang ya. Kira-kira kapan bang? Kalau boleh tahu, maaf bang. Oke deh bang. Oke bang. Terima kasih banyak ya bang atas infonya. Titip salam juga. Anak-anak yang bolak-balik ke situ kasihan kalau dari sana memang belum ada rencana apa-apa. Kalau udah ada pasti akan aku kabarin nanti. Oke baik bang. Baik. Terima kasih banyak ya bang infonya. Izin kutip ya bang. Izin kutip dan tayang.